Informasi ini teman-teman, infone masih ini untuk situasi sungai depan Masjid Agung Kendal nih yang makin tinggi teman-teman. Untuk warga Kendal Kota, terutama di sekitar sungai Masjid Agung ini, ngilir dan bandengan harus waspada ya, harus jaga. Untuk mengantisipasi banjir mungkin malam ini bisa ronda bersama agar nanti apabila ada banjir atau air kiriman dari atas tidak terkaget-kaget. Ini lokasi di Jalan Taat ya, lokasi di Jalan Taat ini sudah mulai tergenang air, sudah cukup tinggi naiknya ya. Jadi ini beberapa rumah warga juga otomatis sudah tergenang. Tentunya nanti kalau daerah atas hujan terus, air akan semakin tinggi ya teman-teman. Ini yang ke arah Bandengan atau muara sungai ya, sungai depan Masjid Agung teman-teman. Airnya juga sudah sangat tinggi dan jalan raya di ngilir ya ke arah Bandengan ini sudah mulai tergenang air, tapi belum tinggi ya. Semoga saja untuk malam ini tidak terjadi hujan yang lebat ya, sehingga untuk air nanti segera terkirim ke laut ya, tidak menyebabkan banjir di wilayah kota. Ini teman-teman, ini Jalan Taat ya, di sebelah utara masjid, air udah naik. Untuk rumah yang tinggi masih rendah ya, belum ditinggikan, kemudian sudah mulai masuk ke dalam rumah ya untuk air kiriman dari atas pada malam ini, pada hari ini ya, hari Jumat.